Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Jumpa lagi di video Raka Prabu. Tidak dapat dipungkiri, salah satu daya tarik utama para selebriti negeri ginseng adalah visual atau paras memesona mereka. Bahkan, belum lama ini, sebuah situs hiburan merilis daftar artis Korea tercantik menurut warganet atau netizen. Dalam situs bernama KingChoice, terdapat total 30 nama aktris Korea Selatan yang tengah naik daun di rentang tahun 2020 sampai tahun 2021. Di sana, para warganet dari berbagai negara diberikan kesempatan untuk memberikan suara melalui polling terkait siapa artis Korea Selatan paling cantik pilihan mereka. Berdasarkan keterangan dalam laman tersebut, sudah ada total lebih dari 500.000 warganet yang memberikan pendapat mereka. Peringkat artis Korea Selatan tercantik menurut netizen, yang ke-1, ada Go Ara, menjadi artis Korea tercantik pertama pilihan netizen. Perempuan kelahiran tanggal 11 Februari tahun 1990 ini menempati peringkat pertama artis Korea tercantik 2021 versi KingChoice. Sejak awal debutnya pada 2003, Go Ara tak pernah gagal menarik perhatian warganet berkat parasnya yang memesona. Tak hanya itu, kemampuan aktingnya yang luar biasa juga menjadi salah satu alasan mengapa ia banyak disukai oleh para penggemar. Selain memiliki visual yang memesona, Go Ara juga kerap membuat warganet takjub dengan pesona mata indahnya. Pemain serial Mes, Hammurabi itu bahkan dijuluki sebagai salah satu artis Korea bermata indah oleh warganet. Yang kedua ada, Seo Ye-ji. Sempat tersandung skandal ketika tengah naik daun, tidak membuat nama Seo Ye-ji meredup begitu saja di dunia hiburan negeri ginseng. Bahkan, pemeran Ko Moon Young dalam serial It's Okay to Not Be Okay ini berhasil menempati peringkat kedua polling artis Korea paling cantik pilihan warganet. Visual Seo Ye-ji sendiri memang kerap dipuji banyak orang. Wajah kecil dan postur tubuhnya yang mungil menjadi salah satu pesona khasnya. Yang ketiga, ada Song Ji-hyo. Bisa dibilang, Song Ji-hyo merupakan salah satu artis Korea yang tak pernah menua. Wajahnya tetap memesona dan mulus seperti remaja meski kini ia sudah berusia 40 tahun. Tak heran jika banyak para warganet memilih Ji-hyo sebagai salah satu artis tercantik. Yang keempat, ada Kim Hyun-jo. Kalau parents penggemar drakor lawas Boys Before Flower atau BBF, wajah Kim Hyun-jo pasti tidak asing lagi. Benar, perempuan berusia 44 tahun ini berperan sebagai Gu Jeon-hee atau kakaknya Gu Jeon-pyo, Lee Min-ho, dalam serial legendaris tersebut. Debut pada 1996, kecantikan Kim Hyun-jo agaknya tidak memudar hingga saat ini. Yang terakhir, ada Jeon So-min termasuk artis Korea tercantik pilihan netizen. Nama Jeon So-min semakin melambung setelah ia bergabung menjadi salah satu pemain terbaru acara ragam populer, Running Man. Selain pesona dari visualnya, Jeon So-min juga disukai warganet berkat karakternya yang lucu dan menghibur. Itulah deretan artis Korea tercantik tahun 2021. Yang suka video ini tolong bantu tekan tombol subscribe, like, dan komen.